Oke teman-teman, jadi tadi aku udah edit-edit dan ini hasil editannya. Tunjukkan eksistensi kalian. Erre. Wing 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 doang lu. Wing. Aman enggak teman-teman? Aman enggak? Lu kok hilang? Hey what's up guys, welcome back with me Badur Rahman. Yo, di video kali ini jadi ada yang request guys. Sini dari Siti Tati Nuryani. Bang, tutor cara menambahkan ke aplikasi CapCut-nya dong. Jadi aku pernah buat video itu bagi-bagi sound effect yang versi Indonesia. Oke, langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Oke guys, jadi di sini kita langsung saja. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan ialah mendownload videonya terlebih dahulu, atau bahannya, bahan dari video ini. Di sini ini kan aku udah taruh di deskripsi video. Ini ada link download, langsung kita klik aja link downloadnya. Nah, di sini kita langsung menuju ke link download dari sound effect tersebut. Lalu langsung saja kita klik di sini untuk mendownload. Oke, di sini kita pakai akun Google kita. Oke, sudah berhasil di download, langsung kita ekstrak berkasnya. Kita ekstrak di, kita buat file baru SF saja, sound effect. Oke, kita ekstrak di sini. Nah, ini dan efeknya sudah berhasil kita download. Langsung saja kita back, kita menuju aplikasi CapCut. Oke, kita buka aplikasi CapCut-nya. Di sini aku pakai video ini aja ya, gameplay Mobile Legends-ku ya. Oke, seperti ini misalnya, kita ingin tambahin efek dari audio yang sudah kita download tadi. Oke, kita agak perbesar dulu di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan beberapa sound effect. Caranya yaitu kita ke audio, lalu kita klik yang suara. Nah, di sini kita klik yang gambar berkas ini, guys. Oke, langsung kita klik yang dari perangkat. Nah, ini kita tinggal cari aja namanya. Misalnya kita mau kasih yang ini, tunjukkan eksistensi kalian. Nah, kita tulis aja di sini. Nah, ini tunjukkan eksistensi kalian. Kita klik aja tambah. Tunjukkan eksistensi kalian. Nah, itu misalnya kita ingin nambah lagi sama seperti tadi, kita klik suara, kita klik gambar berkas ini, lalu kita klik dari perangkat twing twing. Nah, misalnya ini twing twing. Jadi ya tinggal teman-teman tambahin lah, tambahin sesuai dengan selera teman-teman yang perlu teman-teman tambahin. Nanti kalau udah selesai tinggal teman-teman klik di atas ini untuk mengekspor videonya. Oke teman-teman, jadi tadi aku udah edit-edit dan ini hasil editannya. Ya, kita buat 24 menit aja, 24 detik. Nah, oke, jadi begini jadi hasilnya guys. Tunjukkan eksistensi kalian.
wing. Aman gak teman-teman? Aman gak? Lu kok hilang? Ya, jadi kurang lebih seperti itulah guys. Oke, tinggal kita ekspor aja. Nah, jadi ya sesuai kebutuhan teman-teman aja dan sesuai dengan kreativitas teman-teman aja. Tinggal ditambah-tambahin gitu guys. Oke, jadi cukup sekian video dariku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk like, share, dan juga subscribe. Kalau masih bingung atau ingin ditanyakan atau mau request video, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sekian video tutorial dariku. Saya Ibadur Rahman. Stay clean and peace. Bye.